Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bocil Gamer. Hari ini kita akan lanjut lagi bermain hack mobile-nya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Jadi hari ini kita lanjut mau taming ya teman-teman. Aku ambil dulu ini ya, buat tambah-tambahin darknya nanti ya. Ini rencana mau taming ya. Mana ini? Tapi jarak tuh di atas ini tuh. Kemarin lupa. Nah itu dia. Jadi aku mau taming dino lagi ya teman-teman. Aku tadi soalnya pas jalan nemu yang levelnya lumayan tinggi. Daripada aku cari lagi susah. Ini setting pasif ya, biar dia nggak nyerang dinonya nanti. Oke, kita lanjut. Daripada keliling-keliling nyari yang level tinggi lagi nanti, jadi ini aja. Oke, kita langsung aja ya. Cek dinonya ada di sebelah sana nih teman-teman. Kita langsung go ke sana. Nah, itu dia teman-teman dinonya. Spino level 280 ya. Lumayan lah. Soalnya Spino ini kadang susah sih nyarinya, banyak sih sebenarnya, cuma pas nyarinya itu pasti ketemu levelnya kecil-kecil. Ini aku sengaja pakai tapejara, soalnya tapejara ini kalau kita taming bisa lengket di tebing ya teman-teman, di pohon juga bisa. Jadi kita tuh bisa nembak tetap dari atas tapejara, tapi berhubung dia masih agak jauh, jadi aku tembaknya dari sini aja. Ini apa ya, mengganggu ya. Mampus kau. Kasihan apa raptornya, belum juga ngapa-ngapain, baru halo bang, pum, mati kena azabkan. Nggak kena. Oke, kena dong harusnya nih. Nah, kena lagi, mumpung dia lagi teralihkan teman-teman. Nggak kena. Nah, dia kesini, kabur, waktunya kabur. Oke, dia teralihkan lagi teman-teman ya. Ini kita cari batu dulu buat kita tem apa bisa nembak ya. Selain ke sini enggak ya? Tinggal pindah ke kursi belakang ya buat nembak. Nggak bisa. Nah, harus kayak gini baru bisa. Oke. Nah, kena teman-teman. Kena lagi. Mumpung dia lagi sibuk ya. Mantap. Oke, dia masih teralihkan. Kesempatan. Oke, dia kesini ya. Ini nyampe. Oh, nyampe. Kabur-kabur dong. Kabur. Ini raptor apa sih? Ini kalau dia ngejar sih kita bisa lengket ke tebing yang di belakang nih, ada tebing tuh. Nah, di sini bisa harusnya dong. Ini pasti ganggu nih si semut-semut nih. Oke, udah mati semua. Dia, nah dia kesini lagi. Ini kita langsung lengketin ke dinding aja. Oke. Lelah sampai, aduh mukanya deket banget lagi. Kurang tinggi, teman-teman. Tuh
geser yang lebih tinggi ini, tinggi ini. Nah, masih sampai. Aduh, nah di atasnya ini harusnya enggak ya, di atas batu sini nih. Nah, kita tinggal pindah ke kursi belakang aja nih. Nah lo nggak nyampe kan kamu kalau aku di atas ini. Dia nyangkut kayaknya teman-teman, dia nge-stuck di batu, nggak nyampe dia. Ini tinggal kita tembakin aja, nyantai banget sudah. Nanti paling agak ribet kalau dia udah mau pingsan terus kabur ya. Nih ini kan Dino ini ngecut sekali dia, kaburnya cepet lagi. Itu tuh kabur pura-pura ya teman-teman, jangan percaya tuh dia kabur tuh, teknik pura-pura kabur tuh. Dipikirnya aku bakal ketipu ya, enggak mungkin dia langsung pingsan. Nah lo dia sembunyi. Oke ini aja apa crossbow, rugi nanti datnya. Oke dia keluar lagi sini dia. Nah itu tadi pura-pura kabur ya, belum mau pingsan. Oke, apa ini betulan mau kabur sudah? Oh, betulan kah? Tuh masih balik lagi dia. Oh, masih balik kayaknya. Tuh, masih balik dia. Ngumpet di situ ngapain? Pakai crossbow aja kalau kayak gini. Rugi nanti kalau nggak kena. Nah, kena. Nah kena dia. Oke. Nah kena lagi. Sepertinya nih betulan sih kayaknya sudah. Udah kayak betulan mau kabur nih. Oke tambah jauh. Nah iya ini betulan kabur nih. Kita kejar aja ya. Nah ini baru mulai nih. Betul-betul timingnya. Kesulitannya malu baru mulai nih. Kita ngejar-ngejar dia kabur nih. Ini ribet sih kalau nggak pakai trap. Tapi bikin trap Spino juga ribet lah, males aku lama. Oke dia mau lari kemana, tak kejar kamu, kau kemana ya. Nggak kelihatan torpornya ya. Nggak ngejar sih sini, ini sudah fix mau pingsan nih. Dah nah kena lagi ya. Kena nggak? Nggak kena ya. Kita kejar lagi. Nah, bagus dia ke darat ya. Aduh, ada T-Rex lagi. Ini kalau bisa kita bikin dia lari ke atas gunung sana nih, biar aman pingsannya. Kalau pingsan ke air ribet banget ya. Oke di sini banyak batu-batu, nanti kan dia tinggal sangkut-sangkut ya. Nah nyangkut kan. Ih masih bisa kabur. Kena enggaknya, kena enggak kena. Kita kejar lagi. Mau lari kemana kamu, ayo. Lalu aduh ngapain sih tapi jarangnya ini, itu tanah loh, ngapain gitu. Turun biasa, Allah, ribet. Kita kejar biasa aja ya ini, tapi jarangnya kita suruh ngikut aja. Ribet pakai tapi jarang. Mana tadi dia itu? Jauh lagi. Wah, jauh. Aku tarik ucapanku, naik dulu tapi jarang. Mana tadi dia? Nah, tuh ya. Kita dekatin dulu baru itu. Ayo turun, kejar aja, YOLO. Nah kena lagi kan. Pokoknya kalau ini susah. Mana dia? Mana lagi dia? Nah dia sangkut lagi. Eh masih bisa terbang, masih bisa kabur. Sangkut dia teman-teman. Nah
kena lagi. Ini tapi jarak lama-lama ngalangin. Oke, mau lari kemana? Nah, kena lagi. Bentar lagi nih pingsan nih harusnya. Ayo terus terus. Wah, sampai kayak terbang dia. Kayaknya udah pingsan ya deh. Coba kita ini dulu deketin. Pingsan nih kayaknya. Ya, udah pingsan. Nah. Oke, tapi jarang kita suruh turun dulu ya. Ribet dari tadi dia. Ini kita langsung kasih ini ya. My god. Gak punya setting bomb, teman-teman. Terlalu semangat tadi jalannya. Sini ada enggak ya? Enggak ada daging juga, enggak ada setting bomb. Gimana coba mau timing? Bukan main, kita taruh bed dulu ya, biar kita cari daging ya. Ini kita kasih ini aja, narkotiknya. Ayo kita pergi cari daging dulu teman-teman ya. Ini kita kasih daging ikan aja dulu ya. Kita lihat berapa sih dia nambahnya. Tuh, torpornya udah turun. Ya Allah, nambahnya cuma 1%. Waduh, berapa lama ini? Oh, ini aku coba cari ini deh, apa? Prime meat kali. Ini kita kasih makan dulu narkotik biar torpornya naik lagi. Aduh, ampunlah, berapa malam di sini? Berapa hari, berapa malam sampai di ketemu? Nggak ada sama sekali, lupa bawa. Kita coba kasih prime meat ya. Kalau prime meat mungkin lebih banyak lah naiknya. Kasih semua aja. Kirain tadi lebih banyak daging ikan naiknya. Akhirnya ini mau ke timing ya teman-teman, sudah 3 hari 3 malam nungguin ya ke timing. Itu pun sudah dibelikan shooting bomb yang harganya 10 amber tuh di shop. Nah, ketemin sudah. Ini kita setting neutral aja ya. Baru kita tinggal ini, jangan lupa ini bednya dibawa pulang. Oke, kita tinggal aja, nanti kita teleport dari base aja. Kalian kita review dia teman-teman. Oke, ini sudah di base teman-teman. Tadi sudah apa, tidur juga biar pagi. Langsung ada dia di depan rumah, enggak tuh. Matanya merah, untung udah jinak. Coba ini liar, serem juga keluar pintu ketemu Spino kayak gitu. Ini lumayan gede ya. Kita langsung pasang sadarnya. Oke, langsung kita coba aja. Sebenarnya kalau jalan dia ini cepat ya. Ini kita taruh samping Bronto ya. Kita lihat, kita compare lagi teman-teman. Ternyata dia lebih gede dikit ya kalau dibandingin Paraser kemarin sama Bronto. Lumayan gede dia. Oke, kita keluar pagar aja. Kita coba dia bisa kayak apa sih. Oke, kita coba gigit biasanya ya, kayak gitu teman-teman, kayak gitu gigit biasa. Dia kalau kita slide ke bawah dia bisa teriak ya, bisa mengaum. Kalau kita ini harusnya bisa berdiri dia kalau kita slide ke atas. Nah, dia berdiri teman-teman ya, dua kaki. Tapi jalannya dua kaki ini kayaknya menurutku lebih lambat dibandingin jalan empat kaki ya. Tapi kalau damage-nya harusnya lagi sakit kalau dia pas jalan dua kaki kayak gini sih. Soalnya ngegaruk gitu ya, nyakar-nyakar.
kalau di air dia dapat buff ya teman-teman, jalannya lebih cepat. Itu ada buffnya di kanan. Duh, pencet lagi hilang. Nah, gimana balikinnya? Tuh, nggak bisa balik. Ya udahlah. Nah, untuk dino predator yang gede-gede gini teman-teman aman sih kalau kita jalan tuh. Dino-dino predator yang kecil tuh nggak bakal nyerang kalau kita nggak nyerang duluan tuh. Baryoniknya diam-diam aja. Cuma nih baryonik tetap bakal kita bunuh ya. Soalnya dia nanti bakal ngeganggu castoroides kita tuh. Tuh, itu sarang castoroides di sini sengaja dibiarin biar bisa farming cementing tes. Nanti mati castoroidesnya. Tuh, kalau di air cepet banget ya jalannya tuh. Kita coba bunuh Paraser lagi teman-teman. Kita bunuh aja pokoknya dino-dino di sini. Nggak peduli mau kecil mau gede. Naik level ya. Lumayan alot ya ini Parasernya. Kayaknya nanti kita bakal naikin apa melee damage-nya ya biar lebih sakit. Percuma badan gede kalau nggak berdamage. Ini apa sih Mega Piranha ini rese ya? Susah lawan dino kecil kayak gini lah. Nah, mati kan ya. Oke, teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di next video. Tetap support terus channel ini dengan cara like, komen, dan dibantu share ke teman-teman kalian.